Assalamualaikum, what's up guys. So hari ni aku ada record satu video. Tapi macam biasa, lepas aku record, bila aku dengar voice tu hilang, so aku terpaksa voice over. Sebab tu kalau kau tengok, mulut aku tak sync dengan video aku. Itulah. So terima kasih kepada 1000 subscriber yang dah subscribe. So hari ni aku nak cerita pasal emas. Okay, kat tangan aku ada 12 keping 10 dan 2 keping dinar. 2 dinar dalam tu. So aku nak cerita kat sini apa kelebihan, bukan kelebihan, kenapa kita kena simpan emas. Yang pertama, emas ni dia kalsi inflasi. Jadi bila harga duit turun, harga emas still tak turun. Dia akan makin naik, makin naik, makin naik macam tanah. Sebab emas ni barang yang tak boleh di apa panggil manipulasi. Jadi emas ni kenapa kita kena simpan emas? Sebab emas ni adalah aset untuk kecemasan. Contohnya bila kita nak pakai duit bagi 5-10 tahun, emas tu boleh jadi backup. Tapi emas ni dia tak boleh kalau korang beli hari ni RM300, tiba-tiba minggu depan korang tanya agak-agak naik berapa ringgit lah. Macam tu tak boleh, tu korang kena buat bisnes. Emas tak boleh main bisnes macam tu kan. Dia game dia lain sikit. Jadi emas ni siapa yang nak simpan memang untuk masa akan datang. Okey, lagi emas ni benda senang bawa, nampak tak? Dekat tangan aku ada berapa keping emas. Senang, kau boleh bawa ke mana-mana. Kata aset mudah alih. Dan emas ni juga dia mudah dicairkan. Korang bawa aje kad tu di mana-mana, emas tu pergi mana-mana, bank, bukan bank lah, Ar-Rahmi, kata nak pajak, boleh. Lepas tu kalau korang nak panggil apa, jual balik, korang boleh pergi balik dekat dia punya cawangan, nah, brush emas mana korang beli tu. So korang jual ke balik, dia mudahkan, mudah dicairkan kalau nak pakai. Lepas tu dia dia kali inflasi tu macam aku cakap awal tadi lah. Bila harga ni menurun, harga ringgit menurun, harga emas ni masih menaik. Kau pergi dekat negara mana-mana nak pakai duit, emas akan ikut harga negara tu. Okey, semakin so, banyak emas kau simpan, makin banyaklah duit kau akan datang kalau kau tukar kepada duit balik. So itulah, tadi aku dah cakap panjang. Sekarang aku dah tak ingat apa aku cakap tadi. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Yang mana yang belum follow, subscribe tu tolong subscribe. Dan korang boleh tanya soalan-soalan pasal emas yang aku boleh cerita dalam video akan datang. So, terima kasih guys. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.